Sesiapa yang solat 4 rakaat selepas isyak, sesiapa yang solat sunat 4 rakaat selepas isyak. Ada tak solat sunat selepas isyak 4 rakaat? Ada. Selalu kita buat 2. Tahun lepas kita dah dengar, kita dah dengar satu hadis Nabi bahawasanya Rasulullah bukan sahaja buat 2 rakaat selepas isyak, bahkan sabit dengan hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahawa Nabi buat 4 rakaat selepas isyak. Nabi melakukan 4 rakaat solat sunat selepas isyak dan keadaan itu, solat itu disaksikan oleh ramai para sahabat, antaranya Sayyidatuna Ummul Mukminin Maimunah bintil Harith dan juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Tengok Nabi buat 4. Tahun lepas kita dah dengar hadis ini, sudah dibacakan hadis ini, sudah diceritakan kelebihannya. Man salla arba'an ba'dal isya, siapa yang buat 4 rakaat selepas isya, la yafsilu bainahunna bitaslim, tidak dipisahkan di antara 4 itu dengan salam. 4 rakaat, 1 salam direct, tapi tak ada tahiyat. 4 rakaat, 1 salam direct, tak ada tahiyat pertama, tahiyat akhir sahaja. Sesiapa yang solat sunat selepas isyak 4 rakaat yang tidak dipisahkan di antaranya dengan taslim, udilna bimithlihinna min lailatul qadri, seolah-olah 4 itu didirikan pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, nak dapat malam Lailatul Qadar bulan Ramadan, senang ke susah? Susah. Nak dapat malam Lailatul Qadar bulan Ramadan, senang ke susah? Susah. Tiba-tiba ada satu hadis, ada satu hadis yang Nabi sebut kelebihan 4 rakaat selepas isyak yang bukan malam Ramadan tetapi pada malam bulan-bulan bukan Ramadan sepanjang 320 malam. Nabi kata siapa yang melihat dirinya diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluh, tengok Allah izin untuk mendirikan 4 rakaat selepas isyak, seolah-olah pahalanya 4 rakaat itu didirikan pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang boleh